Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, di kesempatan kali ini Prima Ngoprek ingin berbagi trik lagi bagaimana cara memperbaiki TIE ROD yang sudah oblak, yang sudah kocak. Jadi permasalahannya kalau TIE ROD seperti ini ketika di jalan rusak, ini akan ada suara kelutuk-kelutuk dan si setir pun terasa bergoyang, bergetar. Nah, itu diakibatkan salah satunya dari TIE ROD. Oke, dan bagaimana cara memperbaikinya? Ini sudah tidak bisa dipres, soalnya ini sudah ada kocak ke atas ke bawah. Nih seperti ini nih. Jadi ini bisa diperbaiki sahabat. Jadi rekan-rekan yang mempunyai TIE ROD oblag, sebaiknya jangan buru-buru dibuang. Kita coba di press aja dulu sahabat, kita coba diperbaiki dengan cara seperti ini nih. Oke, caranya seperti ini, kita buka dulu di bagian kelingan. Sampai semuanya terlepas sahabat. Nah sahabat, kalau kelingannya sudah terbuka semua dan ini si tutupnya pun akan mudah terlepas. Jadi kita nggak perlu ngetok-ngetok agar si kohal keluar. Ini fungsinya cuman untuk penahan sahabat, nahan supaya si TIE ROD nggak gitu-gitu dah waktu dipahat. video o vlog. Oke, kita ganti fibernya. Ininya mah masih bagus, kita bersihkan. Ini nggak perlu diganti. Nah, saya mengganti teflon ini memakai fiber, guys. Memakai fiber. Kita langsung press. Nah oke, sahabat, alhamdulillah selesai tentang memperbaiki atau cara servis TIE ROD yang sudah oblak menjadi kuat kembali, sahabat nih. Hasilnya seperti ini, sangat kuat, dan ini kita tinggal langsung rapihkan saja. Seperti ada sisa-sisa fiber di sini, ini kita bersihkan dan kita kasih gemuk dan kita tutup kembali memakai tutup abu dan kita bersihkan. Ini bisa dipakai kembali. Oke sahabat, terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.